Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar pembukaan seleksi PPPK maupun CPNS 2023 segera digelar. Lalu, materi apakah yang bakal muncul dalam seleksi PPPK maupun CPNS 2023? Dengan mengetahui materi yang akan diujikan dalam seleksi PPPK maupun CPNS tersebut, maka teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Admin mendapatkan bocoran ya, materi yang akan diujikan untuk CPNS maupun PPPK, kemudian jumlah soal dan waktunya. Maka dengan demikian teman-teman ya harus mempersiapkan dari sekarang. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video selanjutnya. Wah, teman-teman yang belum subscribe silakan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com, pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK akan dimulai 17 September hingga 6 Oktober mendatang. Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai Ketua Panselnas CASN memberikan imbauan kepada para pelamar agar segera menyiapkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Pendaftaran sudah makin dekat, pelamar CPNS maupun PPPK sebaiknya segera menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran, kata PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Purtanto, Senin 4 September. Tentang dokumen-dokumen ya sudah admin jelaskan di video sebelumnya ya, ada 7 dokumen penting yang wajib dipersiapkan oleh teman-teman ya saat pendaftaran PPPK maupun CPNS. Dan sekarang mari kita langsung saja ke materi yang akan diujikan atau diteskan ya saat seleksi PPPK maupun CPNS. Haryomo, Kepala PLT BKN menjelaskan, seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS ini akan meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK dengan jumlah 30 soal. Kemudian tes inteligensi umum TIU 35 soal, tes karakteristik pribadi TKP 45 soal, dan total waktu 100 menit. Kemudian untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk CPNS total waktu 90 menit. SKB ini meliputi 100 soal untuk jenis soal tidak dominan hitungan dan 80 soal untuk jenis soal yang dominan hitungan. Sementara untuk seleksi PPPK 2023 meliputi seleksi kompetensi teknis 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal dengan total waktu 130 menit. Nah, ini adalah materi-materi yang akan diujikan ya dalam seleksi PPPK maupun CPNS 2023. Dengan mengetahui materi ini, maka teman-teman ya silahkan banyak belajar ya, banyak berlatih ya, terutama materi-materi yang nanti muncul dalam seleksi PPPK maupun CPNS ya. Dan semoga saja tenaga honorer mendapatkan afirmasi lagi sehingga menambah poin untuk kelulusan menjadi ASN PPPK. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.